Alhamdulillah, jumlah calon jamaah haji Kota Lhokseumawe tahun 2018 190 orang jamaah yang terdiri dari laki-laki 80 orang dan perempuan 110 orang dengan rincian Kecamatan Banda Sakti 100 orang laki-laki dan 42 orang perempuan, Kecamatan Muara 2, Kecamatan Muara 1, Kecamatan Muara 2 44 orang laki-laki dan 26 orang perempuan, dan Kecamatan Muara 1 27 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, Kecamatan Blang Mangat 19 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dari empat kecamatan tersebut bergabung dalam dua kloter, kloter 7 berjumlah 42 orang dan kloter 10 148 orang. Pada malam yang mulia ini kita melepaskan kloter 10 merupakan kloter terbanyak, yaitu 148 orang yang sebentar lagi akan dilepaskan oleh Bapak. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami sampaikan supaya tidak mendekati plus, karena kita akan memperangkatkan calon jamaah haji Kota Lhokseumawe ke dalam Bang Aceh. Prosesi keberangkatan ini لك والملك.